Halo bro, kali ini saya ingin membagikan video tutorial bagaimana cara melepas sideboard dari helm INK CL25. Seperti apa prosesnya? Simak prosesnya berikut. Oke teman-teman, sebelum membuka sideboardnya, kita buka dulu visornya seperti ini. Lalu kita angkat ya sideboardnya dari samping. Ya, seperti itu teman-teman. Dan sideboardnya pun lepas ya. Seperti ini penampakan dudukannya. Dan ini lubang dari dudukan sideboardnya teman-teman. Oke, sebelahnya juga sama. Jadi untuk melepasnya kita cungkil ya menggunakan tangan seperti ini dan lepas ya. Oke, untuk memasangkannya kembali mudah, kita tinggal menekannya saja mulai dari bagian belakang lalu bagian depan. Sebelahnya juga sama ya. Kita masukkan dudukannya ke lubang dudukan, kita tekan dulu bagian belakang lalu bagian depan, dan sideboard INK CL25 pun terpasang kembali. Oke, demikian tutorial saya kali ini tentang membuka sideboard dari helm INK CL25. Semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, Bento Vlog. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.